Halo, selamat datang di channel Pratama TV. Dimas Kembaran Raffi Ahmad gabung manajemen Rans, segini penghasilannya. Dimas Ramadan yang disebut-sebut sebagai Kembaran Raffi Ahmad kini sudah bergabung dengan Rans Talent Management yang berada di bawah naungan Rans Entertainment. Di dunia hiburan, Dimas sudah mendapatkan banyak pekerjaan dengan sering tampil di berbagai acara televisi. Dengan begitu, tentu saja pundi-pundi rupiah mengalir kepadanya. Sejak videonya sedang berdagang bakso ikan di pinggir jalan viral, Dimas langsung diundang ke rumah Raffi. Dari situlah Dimas sering diajak Raffi untuk ikut syuting. Nah, kira-kira berapa ya penghasilan Dimas? Dalam video di saluran YouTube Power Rangers dengan tajuk Segini Pendapatan Dimas Ahmad Sekarang yang tayang 14 November 2020 lalu, Dimas bersama dua kru Rans Entertainment yakni Abrar dan Midun buka-bukaan mengenai pendapatan Dimas setelah menjadi artis. Abrar memberikan sedikit bocoran mengenai penghasilan Dimas setelah dirinya sering diajak Raffi tampil di berbagai acara televisi. Kata Abrar, nilainya lumayan, yakni mencapai jutaan rupiah. Ini sedikit bocoran aja, gue juga tahu sih catatannya. Dimas itu sudah berpenghasilan, itu sudah ya jutaan. Alhamdulillah, kata Abrar. Alhamdulillah, imbu Dimas. Dimas pun kini sudah menjadi salah satu talent dari Rans Talent Management milik Raffi Ahmad. Di sana Dimas diajarkan banyak hal yang tujuannya agar ia bisa menjadi lebih baik lagi. Dari informasinya itu, Rans Talent Management yang tempat Dimas saat ini bernaung, insya Allah berkah buat kita ya. Kita nggak mau mengambil hak orang segala yang ada. Mungkin ada potongan kayak pengembangan Dimas lebih baik lagi. Harapannya Dimas bisa lebih baik lagi, papar Abrar.